Penjual es tebu yang sempat viral, dagangan 5.000 ditawar Rp500.000 kini kembali mendapatkan rezeki. Pasalnya, berkat hasil donasi warganet di media sosial, sang ibu kini mendapatkan hadiah rumah. Momen tersebut terekam dari unggahan terbaru sosok yang memviralkan ibu penjual es tebu itu. Melalui unggahan akun TikTok @matpeci, Minggu, tanggal 1 Agustus tahun 2021. Diketahui bahwa hasil donasi warganet terkumpul sebesar Rp155.125.500 uang tersebut kemudian dibelikan rumah untuk ibu penjual es tebu tersebut. Rumah itu beralamat di Perum Rancamanyar, Kota Baru Cikampek. Alhamdulillah donasi dari teman-teman netizen Indonesia terkumpul Rp155.125.500 dan sudah Matpeci belikan rumah untuk diberikan kepada ibu penjual es tebu, tulis Matpeci dalam keterangan. Videonya, lantaran kaget, ibu penjual tebu tersebut sempat menolak. Namun setelah dibujuk, hadiah rumah hasil donasi itu lantas diterima.